ini adalah capcay daging, ya, karena dikasih irisan daging, guys. Oh, ternyata istriku bilang bukan daging, saya pikir daging. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, jumpa lagi dengan Elang Dayang Family. Nah guys, pagi ini seperti biasa guys, saya akan mereview masakan apa yang sudah dimasaki saya pagi ini guys. Nah sebelum saya mulai guys ya, jangan lupa untuk subscribe dan bunyikan loncengnya guys ya, supaya channel kami semakin berkembang. Ayo guys, langsung saja kita menuju TKP guys ya, untuk melihat sajian apa yang sudah dimasak istriku ya guys ya. Nah guys, ternyata istriku sudah menyiapkan sarapan pagi di atas meja makan guys. Nah yang pertama kalau kita perhatikan, nah ini adalah goreng ayam yang dibalur dengan tepung guys ya, model fried chicken gitu guys. Nah ayam goreng ini biasanya yang kami gunakan adalah gunakan ayam potong guys ya. Nah kemudian nanti ayamnya itu dibalur dengan telur dan dikasih tepung yang khusus digunakan untuk menggoreng fried chicken guys. Nah guys, selain ayam goreng guys, istriku juga sudah memasak sayurannya guys, yaitu ada di sebelahnya guys. Nah ini guys ya, ini adalah penampakan dari sayurnya guys ya, boleh kita katakan sayur capcay guys karena banyak campurannya guys. Nah ini adalah capcay daging ya, karena dikasih irisan daging guys. Oh ternyata istriku bilang bukan daging, saya pikir daging, tapi daging juga sih, cuma daging bakso guys. Oh irisannya irisan bakso sapi ternyata, bukan irisan daging guys. Biasanya memang istriku selalu membuat capcay, kalau tidak capcay seafood, dari udang, dari sotong atau cumi, atau juga dari daging. Nah ini capcaynya berarti spesial guys, capcay bakso. Nah kalau kita lihat sayurannya apa saja ya, ada buncis, ada sawi putih, kemudian ada wortel, dikasih irisan cabai dan bawang bombay guys. Nah untuk membuat capcay seperti ini guys, bumbunya biasa saja guys ya, tidak ada yang spesial, artinya bumbu dasarnya kita tetap gunakan bawang merah dan bawang putih. Nah guys, selain itu guys, airnya pun sudah disiapkan, yaitu minuman bunga telang. Mana istriku bunga telang yang tadi sudah direndam istriku? Pemirsa juga mau lihat nih, penasaran dengan bunga telang yang sudah direndam. Nah ini guys ya, ini adalah penampakan dari rendaman bunga telang yang kita sebut sebagai wedang bunga telang atau teh bunga telang. Nah warnanya biru guys ya, yang penasaran dengan apa-apa yang berhubungan dengan bunga telang, dari mulai menanamnya, merawatnya, dan menjadikannya atau membuat wedang bunga telang, silakan guys mampir ya di konten kami yang berhubungan dengan bunga telang ya guys ya. Nah guys, karena masakan sudah siap guys, nah rasanya harus cepat-cepat kita makan guys. Karena itu kita berdoa sama-sama guys ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana bima rojaktana waqina azabannar. Amin ya rabbal alamin. Ayo guys, kita sarapan dulu yuk. Makanan sudah siap di atas meja. Jangan tunggu lama-lama guys, karena sarapan di pagi hari sangat menyehatkan tubuh kita semua,
dan membuat aktivitas kita jadi lebih semangat, guys. Nah guys, gimana? Sajian masakan yang sudah disiapkan saya, guys. Ada capcay dengan irisan bakso, guys. Kemudian ayam goreng tepung, guys. Nah, minumannya jangan lupa, guys. Wedang bunga telang. Nah guys, bila suka dengan konten ini, guys, silakan like, komen, dan share ke sosial media kalian. Dan jangan lupa untuk subscribe dan bunyikan loncengnya, guys, ya, supaya channel kami semakin berkembang. Saya tutup dengan ucapan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan konten kami yang lain. Terima kasih.